Namo tassa tasa bahagawato arahato sama sambu Namo tassa tasa bahagawato arahato sama sambu Namo tassa tasa bahagawato arahato sama sambutasa apa Bikave bikawe sampadeta dulabu manusatta patilabu dulabu buduk lokasming dulabang sadhama sawanang wahai para biku Berjuanglah dengan kewaspadaan karena kelahiran sebagai manusia munculnya seorang Buddha di dunia dan mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan dharma sejati adalah sukar diperoleh. Para bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Perayaan Asada As tahun 2020 tidak bisa diselenggarakan di wiara masing-masing karena adanya COVID-19. Dan bahkan perayaan Asada terutama asal Hama Puja yang rencananya dilaksanakan pada bulan Juni di pelataran Candi Borobudur juga tidak bisa diselenggarakan karena disebabkan adanya Covid-19. Namun Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian semangat asada tidak luntur pada diri kita sebagai umat Buddha. Karena dengan bantuan media sosial YouTube dan juga media sosial lainnya, kita masih bisa mendengarkan khotbah-khotbah Dhamma di sana dari para bhikkhu Sehingga perayaan asada, walaupun tidak bisa diselenggarakan di viara masing-masing, kita masih bisa merayakan di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, setiap kali kita memberingati asada, kita diingatkan kembali sebuah peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang sangat mulia yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Peristiwa tersebut tidak lain adalah munculnya sebuah dama yang sangat luar biasa, dama yang sangat agung yang sangat mulia damai yang mampu membebaskan manusia dari segala bentuk duka dari segala bentuk penderitaan dan itu terjadi tepat di bulan Asada As mengapa ini dikatakan sebagai luar biasa seperti yang tadi saya kutip di depan sebuah kutipan yang dipercaya merupakan nasihat dari Sang Buddha kepada para siswa beliau. Nasihat yang diulang-ulang oleh Sang Buddha kepada siswa beliau. Apa madena bikawe sampadeta? Wahai para biku, berjuang dengan kewaspadaan. Mengapa? Karena pat dulabu manusata padilabu. Karena kelahiran sebagai manusia adalah sesuatu yang sangat sukar untuk diperoleh. Dulabo butu padulu kasming. Karena munculnya seorang Buddha di dunia juga sulit untuk diperoleh labang saddama sawanang dan mempunyai kesempatan untuk mendengarkan dama yang sejati saddama juga merupakan sesuatu yang sangat sukar sangat sulit diperoleh itulah kenapa setiap peringatan asada kita diingatkan kembali untuk mengingat sebuah peristiwa yang sangat sulit untuk kita peroleh. Yang pertama adalah kelahiran sebagai manusia. Kita sebagai manusia mungkin menganggap bahwa kelahiran sebagai manusia merupakan sesuatu yang biasa. Tetapi di dalam dhamma untuk bisa terlahir sebagai manusia itu sangat sulit. Dalam pengembaraan yang sudah tidak terhitung banyaknya, sudah ter, tidak terhitung lamanya, sangat jarang kita sebagai makhluk terlahir sebagai manusia. Sangat jarang, maka pernah diumpamakan Sang Buddha kepada para siswa beliau pada suatu waktu. Beliau mengambil satu kurikil. Kemudian bertanya kepada para siswa beliau, kepada para biku, mana yang lebih banyak atau lebih besar kerikil yang ada di tangan saya atau gunung Himalaya? Tentu, para biku menjawab bahwa kerikil yang ada di tangan Sang Buddha tidak sebanding dengan besarnya gunung Himalaya. Gunung Himalaya begitu besar, sementara kerikil itu sangat kecil. Sambil lantas mengatakan, seperti halnya kerikil yang ada di tangan beliau, demikian pula jumlah manusia atau makhluk yang terlahir sebagai manusia itu sangat sedikit, seperti kerikil. Sementara makhluk-makhluk yang terlahir di alam menderita, di alam yang tidak beruntung itu sangat besar, diumpamakan seperti besarnya Gunung Himalaya. Nah, sehingga kelahiran sebagai manusia, walaupun sangat pendek umurnya, jangka usianya sangat pendek, tetapi... Merupakan kelahiran yang sangat sulit untuk kita peroleh, dan sekarang kita sudah terlahir sebagai manusia tanpa adanya kebajikan, tanpa adanya hal-hal yang baik yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kehidupannya, lampau maka sangat sulit bagi kita untuk terlahir sebagai manusia, dan ini merupakan keberuntungan. Sekarang kita sudah terlahir sebagai manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, kelahiran sebagai manusia sesuatu yang sangat sukar untuk diperoleh. Tetapi ada yang lebih sukar lagi yang muncul di dunia. Yang lebih sukar lagi adalah kelahiran munculnya seorang buddha itu jauh lebih sulit karena tidak di semua waktu tidak di semua zaman ada kemunculan seorang buddha dalam dhamma disebutkan bahwa dalam satu kalpa ini dalam sebuah jangka waktu yang begitu panjang yang disebut kalpa itu pun hanya ada lima Buddha yang muncul yang saat ini adalah Buddha Gautama kemudian nanti adalah Buddha Maitreya dalam satu kalpa dalam jangka waktu yang begitu panjang hanya ada lima Buddha dan juga dalam alam semesta yang begitu luas ini, kemunculan Buddha juga tidak bisa muncul di semua planet, di semua alam manusia. Nah dikatakan dalam khotbah Sang Buddha, dalam Sutta, bahwa di dalam 10.000 tata surya, dalam 10.000 tata surya, alam semesta yang begitu luas hanya bisa memungkinkan satu buddha untuk muncul. Sangat sulit, sangat sukar. Nah, sekarang ada kemunculan seorang buddha yaitu Buddha Gautama. Walaupun kita tidak lahir di zaman Buddha Gautama, walaupun Buddha Gautama telah parinibbana, telah mangkat tetapi zaman sekarang, kita masih mendengar istilah Buddha. Kita masih mengenal ajaran Sang Buddha, artinya kita masih terlahir di masa ada Buddha, yaitu Buddha utama. Sehingga, ini juga merupakan sebuah keberuntungan yang tidak mudah untuk diperoleh. Kalau kita tidak memiliki kebajikan yang besar, kita tidak akan terlahir sebagai manusia. Dan kalau tidak memiliki kebajikan yang lebih besar lagi, maka kita tidak terlahir di masa di mana Sang Buddha itu muncul, terutama kita terlahir sebagai manusia di masa Sang Buddha itu muncul, karena banyak makhluk-makhluk lain. Walaupun ada Buddha, tetapi mereka terlahir sebagai makhluk lain, bukan sebagai manusia. Dan kita beruntung lahir sebagai manusia, dan juga beruntung karena lahir sebagai manusia di masa Sang Buddha muncul di dunia. Dan bapak, ibu, saudara-saudari sekalian. Kelahiran sebagai manusia sesuatu yang sulit, yang sukar diperoleh. Munculnya seorang Buddha di dunia juga sulit untuk ditemukan. Tetapi ada satu hal lagi yang jauh lebih sulit lagi. Sulit untuk diperoleh, sukar untuk mendapatkan kesempatan. Yang tidak lain adalah Saddhama Sawanang mendengarkan dhamma sejati mendengarkan ajaran Sang Buddha adalah sesuatu yang sangat sulit sangat sukar untuk diperoleh. Coba kita lihat banyak manusia dan juga banyak manusia yang terlahir di masa Sang Buddha hidup termasuk manusia-manusia yang terlahir di masa Ajaran Sang Buddha itu masih bisa didengar. Tetapi seberapa sedikit orang yang mempunyai kesempatan untuk mendengarkan dhamma sangat sedikit. Tidak semua manusia mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan dhamma. Nah, dalam kesempatan ini di bulan Asada As di mana sang Buddha membabarkan dhamma, membabarkan sat dhamma, dhamma sejati ini memberikan pertanda bahwa inilah sebuah keberuntungan, keberuntungan yang bisa diperoleh oleh manusia, karena manusia pada akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bisa mendengarkan dhamma, dan ini tidak mudah, dan ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang betul-betul sebuah keuntungan bagi kita. Mengapa ini sebuah keuntungan? Karena untuk mendapatkan dhamma yang membebaskan makhluk, membebaskan manusia untuk bisa terbebas dari duka, terbebas dari tumimba lahir, itu sangat sulit. Kalau kita perhatikan, di zaman Sang Buddha sendiri, ada banyak ajaran, ada banyak keyakinan, ada banyak pandangan. Tetapi kebanyakan ajaran mereka adalah ajaran-ajaran yang dipercaya, yang diyakini membawa pada kelahiran di alam yang lebih baik, yaitu kelahiran di alam surga sementara dalam dhamma kelahiran di alam surga juga masih bagian dari duka masih bagian dari penderitaan masih bagian dari tumimba lahir pada zaman sang buddha juga ada ajaran-ajaran yang dikatakan membawa kepada pembebasan tetapi ternyata setelah ditelusuri diselidiki pembebasan yang dimaksud oleh mereka adalah ketika mereka mampu bersatu dengan Brahma. Nah, dalam Dhamma, alam Brahma juga masih bagian dari alam tumimba lahir. Masih mengalami ketidakkekalan dan masih berada di dalam lingkaran duka penderitaan. Tetapi kemudian Sang Buddha muncul membaparkan Dhamma dan Dhamma beliau adalah Dhamma, adalah ajaran yang mampu membebaskan manusia, mampu membebaskan makhluk dari tumimba lahir. Tidak hanya kelahiran-kelahiran di alam rendah, termasuk juga kelahiran-kelahiran di alam surga dan juga alam Brahma. Dan Dhamma seperti ini, sangat sulit diperoleh. Lantas, apa yang dimaksud dengan sadhama, ajaran sang Buddha yang sejati, yang membawa kepada lenyapnya penderitaan, lenyapnya alam sangsara? Dhamma tersebut tidak lain adalah empat kebenaran mulia. Catari Arya Satchani, kebenaran mulia tentang duka penderitaan kebenaran mulia tentang sebab duka penderitaan kebenaran mulia tentang lenyapnya duka penderitaan dan kebenaran mulia tentang jalan untuk melenyapkan duka melenyapkan penderitaan empat kebenaran mulia ini dibabarkan Sang Buddha tepat di bulan Asada As pembabaran dhamma yang pertama Pemutaran roda damai yang pertama kepada Pancawagia di isi Patana, sebuah ajaran yang luar biasa yang membebaskan manusia dari tumimba lahir, karena hanya dengan memahami empat kebenaran mulia ini, makhluk manusia bisa terbebaskan. Tetapi sebelum Sang Buddha muncul, tidak ada. Ajaran empat kebenaran mulia ini Maka disebut Pube Ananusu Tesu Damesu Bahwa empat kebenaran mulia adalah dama Adalah ajaran yang tidak pernah didengar sebelumnya Pada zaman Sang Buddha Sang Buddha sebelum mencapai pencerahan Belum pernah mendengar Ajaran empat kebenaran mulia oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, empat kebenaran mulia ini harus kita pahami, harus kita mengerti. Dalam perayaan Asada As ini, bukan kita hanya sekedar memperingati, bukan hanya sekedar kita melakukan upacara, tetapi bagaimana kita diingatkan kembali untuk bertekad untuk memahami empat kebenaran mulia. Sang Buddha pernah mengatakan kepada siswa beliau, satu nang bikawe satanang. Analu Buddha apa veda Ewa midang diga sang saritang sandawitang maman tumhakanca. Wahai para biku, karena tidak memahami karena tidak menembus empat kebenaran mulia, saya dan kalian telah begitu lama mengembara dan berkelana di alam tumimbalahir. Pernyataan sang Buddha ini menegaskan pada kita, kalau kita ingin terbebas dari tumimbalahir, terbebas dari duka. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memahami, harus menembus empat kebenaran mulia yang diajarkan Sang Buddha di bulan Asada kepada Pancawagya Bhikkhu. Tetapi, banyak di antara kita sebagai manusia, sebagai umat Buddha, ketika mendengarkan empat kebenaran mulia sebagai inti dari ajaran Sang Buddha, kita merasa down, kita merasa pesimis, kita merasa bahwa empat kebenaran mulia ini ajaran yang tidak mungkin, ajaran yang mustahil untuk bisa kita pahami. Kita menjadi pesimis, kita menjadi down. Padahal, ajaran ini tidak lain ajaran yang berada dan sudah ada di dalam batin kita masing-masing. Bukan sesuatu yang ada di dalam buku Dhamma, bukan sesuatu yang kita dengar, bukan sesuatu yang kita lihat, semua ada di dalam batin kita. Tinggal kita mau tidak untuk melihat ke dalam batin kita, mau tidak untuk menengok ke dalam batin kita, itu yang kita butuhkan. Ada sebuah cerita. Yang terjadi pada zaman Sang Buddha, ada seorang dewa yang datang kepada Sang Buddha. Dewa ini menceritakan bahwa dalam kehidupan yang lampau, ia pernah menjadi seorang pertapa, bermeditasi, menjadi sakti, dan kekuatan dengan kekuatan kesaktiannya. Dia mampu melangkahi dengan satu langkah saja, satu samudera. Dan dia mempunyai kecepatan yang luar biasa. Nah, dengan kekuatannya ini, dia berpikir untuk mencapai akhir dunia, apakah ada akhir dunia di mana di situ tidak ada kelahiran, tidak ada usia tua, tidak ada sakit, dan tidak ada kematian. Dia mencari dan selama 100 tahun dia mengembara demikian dengan kekuatan dengan kesaktiannya. Tetapi setelah meninggal pun dia tidak menemukan ujung dunia, tidak menemukan akhir dunia yang dia dambakan. Lantas kemudian ia bertanya kepada Sang Buddha sebagai seorang dewa. Karena kemudian dia setelah meninggal terlahir sebagai seorang dewa bernama Rohitasa bertanya kepada Sang Buddha, apakah akhir dunia di mana tidak ada usia tua, tidak ada sakit, tidak ada kematian, bisa ditemukan dengan cara mengembara. Sang Buddha mengatakan, tidak bisa. Dengan cara mengembara, tidak bisa ditemukan akhir dunia. Tetapi juga, belum menambahkan, Akhir penderitaan, akhir duka juga tidak bisa diperoleh tanpa melihat akhir dunia. Nah, akhir dunia tidak bisa ditemukan dengan cara mengembara, tetapi juga akhir duka, akhir penderitaan juga tidak bisa ditemukan kalau tidak melihat akhir dunia. Lantas, bagaimana? Bagaimana untuk melihat akhir dunia? Bagaimana untuk melihat akhir duka penderitaan? Sang Buddha menegaskan kepada Dewa Rohitasa, imas mata, bahwa akhir dunia, akhir penderitaan. Hanya bisa ditemukan di sini, di tubuh ini, yang disertai dengan persepsi dan pikiran. Artinya, untuk mengetahui duka penderitaan, mengetahui sebab penderitaan, mengetahui lenyapnya penderitaan. Untuk mengetahui jalan untuk melenyapkan penderitaan itu semua, diperoleh di sini, di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita, bukan di luar. Bukan ketika kita mendengarkan damak, kita melihat damak berada di luar, di dalam suara kita, tidak di dalam suara orang lain. Dama ditemukan di buku damak, tidak. Penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan untuk melenyapkan penderitaan ditemukan di sini, di dalam diri kita masing-masing. Yang menjadi tugas kita adalah sejauh mana kita mau melihat ke dalam diri, sejauh mana kita mau melihat, mau menengok ke dalam batin kita. Itu yang menjadi tugas kita. Dhamma bukan sesuatu yang berada di tempat yang jauh yang sulit untuk kita jangkau. Bukan berada di langit yang sulit untuk kita jangkau. Tetapi Dhamma berada di dalam diri kita masing-masing. Empat kebenaran mulia berada di dalam diri kita masing-masing. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian pergi bermeditasi Mungkin Anda bermeditasi di tempat yang jauh Mencari guru tidak hanya di Indonesia Ke luar negeri Ke Thailand, ke Sri Lanka, ke Myanmar Untuk mendapatkan guru meditasi Tetapi walaupun demikian setelah sampai di sana Sampai di tempat yang jauh Bersama dengan guru meditasi tersebut Guru meditasi tersebut juga akan mengatakan Lihatlah batin Anda disuruh kembali untuk melihat batin masing-masing. Mengapa? Karena dama, karena duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan untuk melenyapkan duka berada di dalam batin masing-masing. Berada di dalam setiap sendi kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita. Yang bisa kita lihat setiap momen, setiap waktu. Cobalah kita lihat apa yang dimaksud dengan duka. Apa yang dimaksud dengan penderitaan? Penderitaan tidak lain adalah usia tua, sakit dan kematian. Usia tua, sakit dan kematian adalah fenomena yang terjadi pada kita. Penderitaan adalah ketika seseorang mengalami sedih, ratap, tangis, putus asa, depresi, stres. Adalah penderitaan, dan semua itu adalah pengalaman-pengalaman kita, pengalaman yang datang pada kita. Itulah kebenaran mulia tentang penderitaan. Terkadang kita harus berpisah dari orang-orang yang kita cintai, dari kondisi situasi yang membuat kita bahagia. Dan terkadang pula kita harus berasosiasi, harus berteman dengan orang-orang yang tidak kita suka, harus berasosiasi dengan kondisi-situasi yang tidak kita suka, dan itu adalah penderitaan, dan itu kita alami dalam kehidupan kita. Mungkin bapak, ibu, saudara-saudara sekalian akan bertanya. Kalau memang penderitaan hanya sekedar hal-hal demikian yang kita sudah tahu, lantas untuk apa kita diajak untuk melihat ke dalam batin? Toh, kita sudah tahu, toh, kita sudah mengerti, itulah penderitaan. Kita diajak untuk melihat ke dalam batin, secara konsisten berkesinambungan melihat ke dalam batin agar kebenaran Arya, kebenaran mulia tentang penderitaan akan dapat terlihat dengan jelas. Akan dapat terlihat dengan komplit, dengan sempurna. Karena kalau kita hanya sekedar melihat secara sepintas tidak jelas, maka yang dimaksud dengan penderitaan kebenaran Arya tentang penderitaan itu tidak bisa dipahami. Anjuran Sang Buddha, Tuka Sasang Parinyeya, bahwa kebenaran mulia tentang penderitaan harus dipahami secara menyeluruh, tidak bisa dipahami kalau kita tidak dengan konsisten melihat ke dalam batin kita. Seperti diumpamakan ketika seseorang telapak kakinya tertusuk oleh duri. Ia terkadang pada saat berjalan terkadang mengalami sakit, terkadang tidak. Hanya sepintas-pintas mengalami sakit. Dia akan mampu melihat dengan jelas apa yang menyebabkan kakinya sakit, telapak kakinya sakit kalau dia mau berhenti dan mengamati. Nah, demikian pula kalau kita ingin lebih jelas lagi melihat duka, melihat penderitaan Kita harus berhenti dan melihat mengamati dengan jelas ke dalam batin kita Ke dalam kehidupan kita Menggunakan perhatian, menggunakan kewaspadaan Kita akan mengetahui penderitaan secara komplit Dari yang paling dasar sampai penderitaan yang paling halus kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pernah ikut retret meditasi dalam jangka waktu yang sedikit lama, satu minggu, sepuluh hari, satu bulan, dua bulan, atau satu tahun? Apa yang akan dilihat pada saat seseorang awal-awal bermeditasi? Yang dilihat adalah duka penderitaan tetapi duka yang sifatnya masih dasar, yang secara umum sudah diketahui. Seperti badan sakit, kaki pegal, pikiran kacau, tidak mau terkonsentrasi, tidak mau beristirahat. Penderitaan yang mudah sekali untuk dipahami oleh hampir setiap manusia. Nah, dalam proses bermeditasi, kemudian Anda akan mengalami bagaimana batin sudah mulai terkonsentrasi. Batin mulai tenang, batin mulai seimbang. Nah, di saat itu biasanya muncul kemelekatan, muncul keinginan, muncul keinginan untuk mempertahankan. Lantas, ketika meditasi dilanjutkan. Anda pun juga akan melihat oh ternyata kebahagiaan konsentrasi kedamaian ketenangan yang diperoleh dalam bermeditasi ternyata juga tidak kekal tidak bisa dipertahankan ternyata berubah tidak sesuai dengan keinginan kita dan ketika perubahan terjadi dari yang tenang menjadi tidak tenang dari yang damai menjadi kacau dari yang seimbang menjadi tidak seimbang, penderitaan muncul sedikit demi sedikit. Kita mengetahui, ternyata yang disebut sebagai tuka penderitaan tidak hanya sekedar tuka dalam artian yang dangkal, seperti usia tua, sakit, kematian, berpisah dari yang dicinta, berasosiasi dengan yang dibenci, tidak hanya demikian. Tidak hanya karena badan sakit kemudian disebut sebagai duka penderitaan. Bahkan kebahagiaan juga termasuk bagian dari duka. Karena ternyata kebahagiaan juga tidak bisa dipertahankan. Tidak bisa digenggam selama mungkin. Dan ketika perasaan menyenangkan kebahagiaan itu lenyap, maka penderitaan juga muncul. Dan perubahan ini terjadi pada semua fenomena. Apakah jasmani kita, perasaan kita, persepsi kita, bentuk-bentuk pikiran kita maupun kesadaran kita. Dan karena perubahan inilah maka disebut sebagai duka penderitaan. Segala sesuatu yang berkondisi pada akhirnya adalah duka penderitaan. Sabe sangkara duka. Nah, untuk bisa melihat demikian kita harus melihat ke dalam batin kita secara konsisten, secara berkesinambungan dengan perhatian dengan kewaspadaan. Kalau kita hanya sekedar memahami penderitaan secara dangkal, itu belum cukup. Kita harus melihat penderitaan secara menyeluruh, tidak hanya penderitaan secara intrinsik yang sering disebut sebagai duka-duka tetapi juga penderitaan karena perubahan vipari nama duka harus kita lihat dan itu semua dilihat di dalam batin kita masing-masing dan juga pada saat kita melihat ke dalam batin kita kita pun juga akan melihat tidak hanya melihat duka penderitaan tetapi kita juga akan melihat apa yang menyebabkan kita menderita. Sang Buddha tidak hanya mengajarkan tidak hanya menunjukkan keberadaan duka, tetapi juga menunjukkan bahwa ada sebab duka. Ada penyebab mengapa kita mengalami duka penderitaan. Dan itu dilihat pada saat kita mengamati dalam batin kita. Seperti perumpamaan yang tadi saya sebutkan Seseorang yang kakinya tertusuk duri akan dapat mengetahui apa yang menyebabkan kakinya sakit. Oh, ternyata ada duri. Demikian pula, seiring dengan proses melihat ke dalam diri, kita pun juga akan melihat ternyata penderitaan yang kita alami disebabkan oleh faktor yang lain, yang tidak lain adalah keinginan tidak lain adalah tanha. Kita melihat bahwa yang menyebabkan penderitaan adalah tanha dan tanha itu ada di dalam batin kita masing-masing. Bukan di luar. Dan ternyata kita mampu melihat ketika melihat ke dalam batin kita sekedar perubahan itu sebenarnya bukan sebagai tuka penderitaan. Sekedar usia tua sekedar sakit, sekedar kematian, sekedar perubahan fisik itu bukan sebagai duka penderitaan. Yang membuat kita menderita adalah ketika kita kemudian memiliki keinginan. Keinginan untuk tidak menjadi tua. Kita tidak mau tua. Keinginan untuk tidak menjadi sakit. Kita tidak mau sakit. Ketika keinginan itu muncul, Tanah itu muncul, disitulah duka penderitaan juga muncul. Para saat kita bermeditasi, sebenarnya hanya sekedar sakit fisik, kaki kita sakit, badan kita pegal, hanya sekedar sakit fisik itu bukan duka, bukan penderitaan. Tetapi kalau kemudian memunculkan kecemasan, memunculkan kekhawatiran, ketakutan, keinginan supaya tidak mendapatkan sakit fisik. Nah, disitulah penderitaan itu muncul, dan ini semua akan dapat kita lihat ketika kita melihat ke dalam batin kita, bukan kita melihat keluar. Sebab duka bukan berada di luar diri kita, bukan sesuatu yang jauh dari jangkauan kita. Sebab duka tanha itu berada di dalam batin kita masing-masing. Hanya kita mau melihat ke dalam batin, atau tidak? Kita mau menengok ke dalam batin, atau tidak? Dan seiring dengan proses melihat ke dalam batin kita, kita pun juga akan mampu melihat bahwa oh, ternyata ketika tanha, ketika nafsu keinginan tidak ada, nafsu keinginan lenyap pada saat itu, penderitaan juga lenyap pada saat badan kita sakit, fisik kita sakit dalam bermeditasi, kita mampu menerima, kita tidak memunculkan kekhawatiran, tidak memunculkan ketakutan, tidak memunculkan tanha. Pada waktu itu, yang ada hanya sekedar sakit fisik, tetapi penderitaan mental itu tidak ada. Mengapa Ketika seseorang mendapatkan ketenangan, malahan dia menderita. Bermeditasi, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian, tetapi kemudian dia malahan lebih menderita. Karena keinginan. Karena dia menginginkan supaya kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Menginginkan supaya kedamaian yang dia peroleh itu muncul lagi. Maka dia menderita. Tetapi kalau ia mau menghentikan keinginan tersebut hanya sekedar mengamati apa yang sedang terjadi walaupun itu seandainya perasaan yang tidak menyenangkan walaupun seandainya pada waktu itu pikiran sedang tidak terkonsentrasi tapi mampu menyadari mampu menerima tidak memunculkan keinginan di situ penderitaan tidak ada di situ penderitaan lenyap Nah, sedikit demi sedikit seseorang akan mampu memahami lenyapnya duka penderitaan. Dan itu semua tidak ada tidak ada di dalam luar diri kita. Itu semua berada di dalam diri kita. Dan demikian pula Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kebenaran mulia yang keempat. ...yaitu jalan untuk melenyapkan duka penderitaan. Itu juga berada di dalam diri kita. Di dalam setiap tingkah laku-perilaku kita. Di dalam batin kita masing-masing. Bukan berada di dalam buku dama. Bukan berada ketika kita diskusi dengan orang lain. Bukan berada di dalam sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Semua itu sudah tersedia di dalam batin kita di dalam setiap tindakan kita apa itu jalan mulia berunsur delapan pandangan benar pandangan benar itu di dalam bagaimana cara berpikir kita kalau kita mampu memahami ini duka ini sebab duka tanah sebagai sebab duka kita menerima kita memahami lenyapnya duka ketika tanha itu dilenyapkan kita mampu menerima memahami itulah pandangan benar kita mampu melihat bahwasanya segala sesuatu adalah tidak kekal anicca yang anicca ketika dilekati membawa kepada duka penderitaan itulah pandangan benar dan itu semua berada di dalam batin kita bukan berada di dalam buku dhamma dan juga pikiran yang benar Pemikiran untuk melenyapkan kotoran batin, pikiran-pikiran yang membawa kepada lenyapnya kotoran batin itu juga berada di dalam batin kita, dan selain dua yang pertama, faktor dalam dia juga termasuk ucapan benar, perbuatan benar, dan cara hidup yang benar. Ucapan benar ada di dalam diri kita. Bagaimana kita mengucap mengucapkan sesuatu yang baik yang bermanfaat, yang tidak melukai yang dilandasi dengan cinta kasih. Itu semua ada di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Perbuatan benar juga di dalam diri kita. Cara hidup benar juga di dalam diri kita. Termasuk tiga yang terakhir daya upaya benar perhatian benar konsentrasi benar itu semua berada di dalam diri kita daya upaya benar kekuatan semangat usaha untuk melenyapkan kotoran batin yang sudah muncul usaha semangat untuk melenyapkan atau untuk mencegah kotoran batin yang belum muncul supaya tidak muncul usaha semangat wirya untuk mengembangkan kualitas-kualitas batin yang baik, yang bermanfaat, yang sudah muncul, dan usaha untuk memunculkan hal-hal yang bermanfaat, yang belum muncul, supaya muncul. Nah itu semua usaha seperti ini, semua berada di dalam diri kita, bukan di luar. Kita bisa mengupayakan, kita bisa mengusahakan. Perhatian benar, memperhatikan batin dan jasmani, demi lenyapnya kotoran batin itu semua bisa kita perhatikan di sini dan sekarang di dalam diri kita masing-masing. Dan sebagai hasilnya konsentrasi benar samadhi sama samadhi itu juga bisa diperoleh dengan kita melihat ke dalam batin. Empat kebenaran mulia ini bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang tidak berada di luar jangkauan kita. Itu semua berada di dalam diri kita. Tinggal seberapa jauh kita mau untuk melihat ke dalam batin kita, kita mau untuk menengok ke dalam batin kita. Itulah tugas yang harus kita lakukan, kewajiban kita sebagai umat Buddha yang harus kita lakukan. Menghormati Sang Buddha tidak hanya sekedar memberikan, mempersembahkan bunga-bunga, tidak hanya sekedar mempersembahkan dupa, tidak hanya sekedar melakukan upacara yang besar penghormatan yang tertinggi kepada Sang Buddha tidak lain adalah dengan mempraktikkan dengan memahami ajaran beliau yang tidak lain adalah empat kebenaran mulia kebenaran mulia tentang duka sebab duka lenyapnya dan jalan untuk melenyapkan duka dan inilah Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian pada peristiwa asada As kita diingatkan kembali untuk semakin intensif memahami, mempraktekan empat kebenaran mulia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu yang menjadi tugas kita sebagai umat Buddha. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini, bahwasanya dalam peringatan Asada As tahun 2564 Buddhis era, tahun 2020. Mari kita semua bersama-sama untuk semakin intensif dalam mempraktekkan dhamma. Karena dhamma adalah sesuatu yang sangat sukar untuk kita peroleh. Mari kita bersama-sama untuk mencoba memahami dan mengaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari dhamma yang berhubungan dengan empat kebenaran mulia demi lenyapnya duka demi berakhirnya alam tumimba lahir, alam penderitaan yang kita sudah sangat lama, telah sangat lama kita mengalami di alam sangsara ini. Selamat merayakan Asada As tahun 2564, tahun 2020. Semoga berkah Asada As menjadi berkah kita semua semoga kita semua maju di dalam dama sabi sata bawantu sugitata semoga semua makhluk berbahagia